Adakah konflik dalaman dalam UMNO sekarang ini adalah satu konflik dalaman yang biasa yang akan diselesaikan tidak lama selepas ini, tetapi adakah ia sesuatu yang akan mencorak kembali, mencatur kembali susunan politik di Malaysia menuju ke PRU15 dan malah jauh selepas itu? Saya mau bersama dengan rakan wartawan Faris Azman, sudah berada di Menara Dato' On, ibu pejabat UMNO sejak pagi tadi. Pertama sekali Faris, saya difahamkan Faris baru saja selesai membuat liputan sidang media di sana yang terbaru. Tadi pagi, tengah hari tadi, ada Tan Sri Anwar Musa menjelaskan beberapa perkara dalam sidang media beliau. Ada lagi sidang media, kita lihat daripada feed Faris di situ. Apa sidang media tersebut dan apa yang dikongsikan, Faris? Baik, saya berada di Menara Dato' On, di mana pada hari ini kita akan melihat bagaimana dengan mesyuarat Biro Politik UMNO yang akan dijalankan sebentar tadi, mesyuarat Biro Politik yang dilihat daripada jam 3.30 petang sehingga jam 4 petang, di mana boleh dilihat badan perhubungan UMNO negeri-negeri telah pun tiba untuk bermesyuarat mengenai Biro Politik, kerana ini susulan juga bermalam nanti di mana akan dijalankan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, yang akan berlangsung pada jam 8 di menara ini juga. Ia lebih tertumpu kepada bagaimana hala tuju UMNO. Lokman, seperti kita tahu semalam, Siusa Agung UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Mazlan, mengatakan mengenai dengan beberapa isu-isu ataupun usul-usul yang kita lihat sendiri sebentar tadi, kita siarkan usul-usul yang dibawa daripada UMNO bahagian dan juga daripada UMNO negeri juga, bagaimana itu yang akan dibawa ke majlis mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan sebenarnya Lukman, saya nak ingin berkongsi apa yang berlaku sekitar tengah hari tadi, di mana selepas sidang media Tan Sri Anwar Musa, ia bersama dengan rakan kita di sana, tetapi saya di sini untuk melihat pula bagaimana dengan perjalanan mesyuarat Biro Politik UMNO ini, kerana beberapa pemimpin-pemimpin UMNO yang tiba serta tadi kami cuba untuk bertanyakan mengenai dengan statement atau kenyataan Tan Sri Anwar Musa yang mendedahkan mengenai dengan surat itu. Begitu juga dengan ada beberapa statement atau kenyataan-kenyataan yang tertumpu, dilihat tertumpu kepada Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi. Tetapi kebanyakan pengerusi badan perhubungan UMNO yang kami temui sebentar tadi enggan mengulas lanjut. Tetapi kemungkinan kita akan menyaksikan sebenarnya selepas mesyuarat ini yang mengambil masa sejam 30 minit lagi, lebih kurang selesai. Selepas itu kita akan lihat sama ada sidang media yang akan dijalankan mengenai dengan apa sahaja ada tuju ataupun apa sahaja intipati yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik UMNO yang sedang berlangsung di Menara Dato' On ketika ini. Kita akan bawakan perkembangan itu, Lokman. Kita faham sejak semalam lagi pun pemimpin-pemimpin UMNO, perwakilan di bahagian negeri dan di pelbagai peringkat juga mengunci mulut kerana mereka tidak mahu mendahului Setiausaha Agong ataupun Presiden untuk bersuara dan memberikan reaksi berkenaan dengan isu-isu ini. Tetapi kadang-kadang kelebihan kita sebagai wartawan adalah kita berada di lapangan, kita ada dengar cakap-cakaplah kata orang, kan, berkenaan dengan apa yang mereka fikirkan. Mungkin mereka tak bercakap secara terus kepada media ataupun ada antara mereka yang bercakap tapi tidak mahu dipetik nama secara rasmi, sumber mereka menjadi sumber. Ada sebarang maklumat sebegitu yang Faris dapat sejak beberapa jam berkampung di situ berkenaan dengan sentimen mereka terhadap apa yang berlaku baru-baru ini, pemecatan Tan Sri Anwar Musa dan juga pendedahan agak besar Tan Sri Anwar Musa, surat yang menyatakan sokongan terhadap Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim. Cakap-cakapnya di lapangan itu apa, Faris? Baik, Luqman. Ya, ada sumber-sumber yang mengatakan bahawa apa saja isu yang kita dengar daripada semalam akan dibawa dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini. Itu jelas sumber-sumber yang kami dengar, kami temui. Mereka mengatakan ya, akan dibawa, tetapi keputusan itu tidak dapat kita pastikan lagi, kerana kalau kita tahu hubungan kerjasama politik di antara UMNO dan juga beberapa parti politik lain, terutamanya Bersatu, kalau semalam Datuk Seri Ahmad Mazlan mengatakan 147 Ketua UMNO bahagian menolak usul untuk bekerjasama dengan Bersatu
satu. Usul itu, ada sumber-sumber mengatakan usul itu ataupun isu itu akan dibawa dalam majlis MKT, mesyuarat majlis kerja tertinggi UMNO pada malam ini. Tetapi keputusannya itu belum dapat kita tahu kerana ia seperti yang kita tahu daripada pagi tadi, kita mengulas bersama dengan pengkandasi politik dan sebagainya, beberapa implikasi-implikasi boleh berlaku. Kerana kalau kita tahu penularan semalam juga sebelum penyertaan media oleh Setiausaha Agung UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Mazlan, di mana beberapa penularan-penularan mengenai dengan peletakan jawatan ahli parlimen UMNO yang untuk menyaksikan bagaimana pilihan raya umum boleh dilakukan dalam masa terdekat. Ada yang mengatakan dalam suku pertama tahun ini, mungkin Februari atau Mac, dalam tempoh 60 hari itu pilihan raya perlu dilakukan. Ada yang mengatakan kerajaan tidak stabil kerana jumlah kerusinya, majoritinya agak sedikit tipis. Itu sumber-sumber yang mengatakan begitu. Pada masa yang sama juga, sumber-sumber dalaman kita sebagai seorang wartawan mendengar kabar-kabar atau cakap-cakap ini mengatakan, ya, malam ini tertumpunya isu-isu yang kita dengar daripada semalam akan dibawa dalam mesyuarat. Tetapi keputusannya sebenarnya belum dapat kita ketahui. Dan beberapa pemimpin Barisan Nasional juga dilihat telah pun keluar. Begitu juga okay. Anda boleh lihat mereka, jika mereka mahu bercakap sebenarnya. Ini dia, Dato' M. Dato' M. Saravanan. Faris, boleh pergi ke dia? Adakah set up kamera kita itu membenarkan? Entah, saya akan terus bawakan kepada anda. Teruskan. Datuk. Visualnya adalah visual yang langsung anda saksikan dari Melara Datuk On di WTC. Hey, apa dia saya tak adalah saya pergi pesuruh saya balik. Okey. Datuk Sri, mengenai semalam agak mengejutkan. Katakan, Setiausaha Agung yang dipecat ataupun digugurkan itu. Tak adalah itu, saya pun terkejut juga. Tapi pada masa yang sama, itu adalah memang kuasa pengurusi Barisan Nasional. So, terpulang kepada pengurusi Barisan Nasional. Tapi pelantikan baru harus dibincang di peringkat Barisan Nasional. Bukan terus boleh lantik. Dia boleh kena bincang sebab sekarang, buat masa ini, kita cuma ada empat parti saja. Satu parti, satu undi. Kalau dua parti tak setuju pun, tak lepas. So perlu bincang di peringkat Barisan Nasional. Tapi ketetapan itu untuk melucutkan jawatan itu perlu memang dalam Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Saya kurang pasti, tapi saya percaya memang kuasa pengerusi lah. Kuasa pengerusi. MIC menerima dengan yang melucutkan itu kita menerima sebab itu memang kuasa pengerusi. Tapi pelantikan baru harus dibincang. Datuk Sri, berkaitan dengan kalau ada yang cakap-cakap mengatakan ahli parlimen UMNO perlu meletakkan jawatan dan sebagainya, MIC juga ada. Ini so far saya, apa yang saya dengar tak ada lagi lah seberang arahan ataupun permintaan. Jika Barisan Nasional aku begitu juga keputusan utamanya. Kalau Barisan Nasional badan, saya masih bergantung pada pucuk pimpinan MIC. I cannot decide. Cannot decide. Okay. Alright, thank you. Baik, Lokman, itu dari tadi yang saya dapat bawakan sedikit sebanyak Datuk M. Saravanan, Datuk Sri M. Saravanan, mengenai dengan apa yang dikatakan oleh beliau, isu ataupun pengguguran jawatan Tuan Sri Anwar Musa yang kita lihat ia membawa kepada sidang media yang dijalankan pada tengah hari tadi, yang mengatakan bahawa peletakan jawatan ataupun pemecatan itu diganti kepada dengan Datuk Sri Ahmad Mazlan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Tetapi apa dikatakan oleh Datuk M. Saravanan sebentar tadi, beliau dan terutamanya parti MIC menerima dan ia di bawah kuasa pengerusi Barisan Nasional. Dan apa-apa pun sebenarnya, Lokman, itu sedikit reaksi yang dapat kita bawakan secara langsung. Mungkin ada lebih banyak reaksi-reaksi akan kita saksikan dalam tempoh beberapa jam lagi, Lokman. Okey, Faris Azman, terima kasih. Itu satu lagi elemen yang perlu kita pertimbangkan kerana semalam juga MCA mengeluarkan kenyataan kerana ia menyentuh Barisan Nasional, bukan sahaja UMNO. Datuk Sri Anwar Musa merupakan Setiausaha Agung Barisan Nasional sebelum ini, dan Datuk Sri Dr. Wika Siong antara lain mengeluarkan kenyataan. Datuk Sri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC. Semua itu kita akan rangkumkan. Faris Azman akan terus berada di sana walaupun perlu berkejar-kejar sedikit. Itulah lumrahnya seorang wartawan. Itulah cerita di sebalik beritanya. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO akan berlangsung sehingga malam nanti.
Sudah tentu Extra Hour ini akan terus membawakan perkembangan yang langsung dan terkini kepada anda berkenaan dengan apa yang diperbincangkan, apa yang ditentukan yang mungkin bukan sahaja akan bawa impak dalam UMNO ataupun dalam kerangka kerjasama UMNO dalam Perikatan Nasional, dalam Muafakat Nasional, tapi juga mungkin akan mencorak kembali percaturan politik di Malaysia ini buat kesekian kalinya tahun ini dan juga tahun lepas. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terus setia bersama saluran 501 Extra Hour ini, saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris, kita jumpa lagi.